Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Ari Afriyadi. Kita telah kedatangan paket baru dari Shopee, yaitu berupa fog lamp mobil Avanza G tahun 2013. Nah, ini saya beli dikarenakan mobil Avanza saya di bagian fog lamp itu hancur ya, gara-gara menabrak hewan. Maka saya inisiatif untuk membeli cover fog lamp aksesoris baru ya. Tidak perlu lama-lama, kita unboxing guys. Ini saya beli dari toko mana tokonya ya? Mana tokonya? Oh iya, ini Besa Mau Besam Auto 030111 dari Jakarta Pusat. Nah, kita unboxing guys. Lagi-lagi saya menjelaskan bahwa pentingnya video unboxing agar barang yang kita buka atau yang kita pesan itu tidak ada kecacatan atau tidak sesuai pemesanan ya. Jadi video unboxing ini bukti bahwa kita mengecek barang pertama kali dari si pengirim ya, tanpa adanya manipulasi ataupun barang-barang rusak memang sudah rusak dari pengirimnya ya. Jika ada kerusakan bisa kita retur. Ini saya pesan yang warna silver ya, warna silver, karena mobil Avanza saya juga warna silver, jadi saya pesan fog lampnya, aksesoris fog lampnya juga warna silver ya. Oke, nah ini kelihatan guys, coba kita turunin lagi. Oke, bentar. Nah ini ya, biar kelihatan. Nah, cover fog lamp itu yang di bagian lampu bawah headlampnya ya. Di mobil itu kan ada lampu headlamp atau lampu kepala, lampu utama. Dan di bawahnya ada lampu fog lamp ya. Lampu fog lamp itu lampu khusus untuk kabut ya, atau kabut ataupun penerangan yang sifatnya rendah. Nah, ini saya beli dengan harga 123.000 untuk satu pasang. Nah, ini guys. Nah, ini dia. Ini warna silver ya. Nah, ini sudah disediakan perekat di cover fog lampnya ya, jadi kita nggak perlu lagi beli perekat khusus ataupun perekat tambahan di luar dari cover fog lamp yang kita pesan. Nah, nanti proses pemasangan akan saya videokan juga ya, nanti bagaimana cara memasangnya dan bagaimana cara melepas cover fog lamp yang lama ya. Nah, ini kita lihat kualitas dari cover fog lamp itu ya, dari segi dari segi catnya apakah bagus atau dia sembarang dalam melakukan pengecatan ya, karena ini merupakan aksesoris tambahan ya dari sebuah mobil karena bawaannya nggak ada ya. Nah, kita buka guys. Kita lihat dari segi kualitas catnya serta dari segi covernya ya. Ini penjualnya sangat safety ya. Dia melapiskan plastik bening agar tidak adanya baret-baret ataupun cacat saat pengirimannya. Tentu sangat bertanggung jawab dan sangat bagus sekali ya. Nah, kita cek. Kita lihat kualitas dari catnya pun sangat baik ya. Ini bukan cat biasa atau cat pilok biasa. Ini memang cat khusus mobil ya. Atau kita bisa sering kita sebut brush ya. Airbrush itu yaitu cat khusus untuk body mobil ya. Nah, ini warna chrome-nya pun warnanya mengkilat ya. Ada cat chrome yang biasanya hanya
apa namanya itu warnanya nggak mengkilat, dia warnanya lebih ke abu-abu buram ya, abu-abu kusam. Nah ini mengkilat sesuai dengan ekspektasi saya. Nah dan cat yang silvernya pun halus ya, tanpa adanya kelihatan tetesan-tetesan dari sisa cat ya. Nah di sini sudah dilengkapi dengan apa namanya ini lem double tip ya, double tip tapi khusus untuk bodi mobil. Nah ini agak tebal, nanti kita bisa lepas ini lemnya, nanti kita tempelkan langsung di mobilnya ya. Nah ini untuk sebelah kiri, ini untuk sebelah kiri kalau kita dari bagian depan mobil ya, ini dari ini untuk sebelah kanan. Nah oke, kita langsung ke TKP ya, kita buka fog lamp lama dan kita pasang fog lamp yang baru ini. Check this out. Halo guys, ayo kita langsung praktekkan pemasangan dari fog lamp ini. Nah, kita pertama kali buka dulu fog lamp yang lama. Kita buka pelan-pelan. Fog lamp yang lama ini sudah ada perekatnya ya, bawaannya juga. Kita lepasin dulu perekat-perekat yang lama. Sebelum kita pasang, kita bersihkan terlebih dahulu bekas lem yang lama ya. Sebersih mungkin agar tidak ada pasir-pasir yang melekat. Nah, kemudian lalu kita pasang cover fog lamp yang baru ya. Ini tanpa harus kita bawa ke bengkel, cukup kita pasang sendiri ya, karena tidak begitu rumit pemasangannya. Nah, ini udah terbuka. Pertama kita lepasin dulu ya lem yang bawaan dari cover fog lamp ini. Kita lepas yang bagian merah. Nah, ini ya, bisa dilihat. Ini kita lepas terlebih dahulu. Nah. Kemudian ada yang bagian dalamnya. Bukanya agak ribet ya. Nah, setelah selesai langsung kita tempelkan ke depan fog lamp ya. Ini harus hati-hati ya, harus presisi. Nah, seperti ini ya. Kita coba. Oke, kalau kira-kira sudah rapat, langsung ditekan ya, sekuat mungkin. Nah, ini sepertinya sudah merekat ya. Sudah merekat dengan baik. Nah, sudah menyatu ya, sudah merekat, tidak bakal lepas lagi ya. Oke, cukup mudah. Itu saja sedikit review singkat dari
cover Faklem untuk Avanza G 2013. Sampai ketemu lagi. Oke.